Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 17 ya, hari Senin. Ya. Saya perhatiin di stasiun Garut masih terlihat tampak sepi ya, masih sebatas normal. Ya, calon penumpang yang ingin keluar kota itu masih sebatas normal ya. Ya, masih terlihat sepi banget ya pada siang hari ini stasiun Garut. Ya, calon penumpang kereta Garut Cibatan sudah mulai berdatangan ke stasiun Garut ya. Saya akan menunggu kereta Garut Cibatan masuk ke stasiun Garut aja ya. Soalnya saya prediksi yang turun dari kereta Garut Cibatan itu penumpangnya sangat sedikit ya. Saya akan menuju ke arah Pasar Mawar. Ya, perlintasan tanpa palang pintu Pasar Mawar ya. Sebentar lagi kereta Garut Cibatan akan segera masuk ke jalur 1 stasiun Garut. Kemungkinan besar sekarang sudah ada di JPL 16 Sudirman. Ya, penumpangnya juga terlihat sepi ya. Kemungkinan besar mereka sudah pada turun di stasiun-stasiun sebelumnya ya.
Ya, kita akan menyaksikan proses seperti biasa, proses langsiran. Tugas langsirnya Mang Ujang ya, alias Mang Gendut nama channelnya. Ya bang, ya. Ya seperti biasa ya, kita akan tunggu sampai kereta Gerci Batoni diberangkatkan ya. Ya, sinyal sudah ngacung ya, bertanda kereta Garut Cibatong sebentar lagi akan segera diberangkatkan menuju stasiun Wonaraja, Pasir Jengkol, dan stasiun Cibatu, dan seterusnya sampai ke arah barat.
Ya, terima kasih ya yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf banyak kekurangan. Jangan lupa yang belum like, comment, dan subscribe. Saya tunggu di channel Wahyu Jelajah Edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.